nggak nyangka kedatangan Pak Jokowi sama Ibu Lia juga. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak buat Pak Jokowi? Buat Pak Jokowi sama Bu Lia sukses selalu dan sukses sama Pak Jokowi. Saking bahagianya kak, pingin ketemu dari dulu semenjak Bapak jadi presiden, tapi berhubung di sini baru bisa. Alhamdulillah dapat bingkisan dari Ibu Iryana dan dapat sedikit amplop dari Bapak. Berkah barokah, barokahlah buat Bapak sama Ibu sekeluarga pokoknya. Saya driver Grab, jadi sengaja saya 3 hari kemarin tiba-tiba saya nganter penumpang di daerah Danau Permai. Jadi saya tuh kok banyak pas-pampres gitu. Terus saya berhenti tanya, ternyata ada agenda Bapak di Surabaya lagi. Yang kemarin saya nggak tahu agendanya Bapak, padahal saya udah nyusulin ke Double Tree tapi Bapak udah jalan. Dan alhamdulillah di Pasar Duku Kupang ini saya bisa puas ketemu sama Bapak. Aduh, saya pengen kerang lari. Sabarnya, baiknya, ya Allah baiknya itu nggak terbaik, nggak bisa terukur. Aku seneng, aku Pak, seneng banget, aku gemeter dapat tas sama kaos. Alhamdulillah dari Pak Jokowi kaos, saya salaman sama Pak Jokowi, Bu Riana. Alhamdulillah saya Pak, bersyukur sampai saya ini gemeter kaget gitu loh. Sampaikan terima kasih, semoga lancar rezekinya. Sehat selalu Pak Jokowi sama Bu Riana. Itu apa programnya Pak Jokowi takut enggak dilanjutin gitu. Bagi orang enggak mampu Pak Jokowi itu baik, Pak. Baik banget, Pak. Apalagi buat saya. Baik banget. Itu kayak Indonesia Pintar, kayak PKH itu, Pak. Kayak beras bantuan 10 kilo. Gitu. Biarpun saya enggak dapat beras, tapi kan saya dapat PKH. Saya